Apakah kamu tahu cerita Timun Mas? Timun Mas adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara turun-temurun dan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan ke generasi selanjutnya. Namun sayangnya, literasi baca anak Indonesia sangat rendah. Berdasarkan studi UNESCO, presentasi minat baca anak Indonesia 0,01%. Artinya, dari 10.000 anak Indonesia, hanya satu anak yang senang membaca. Karena anak-anak telah menggunakan media elektronik dan digital dalam kehidupan sehari-hari, agar cerita Timun Mas tidak hilang di masa yang akan datang, maka solusinya lewat media digital berbasis web dengan menggunakan ilustrasi interaktif. Yuk baca cerita Timun Mas di media berbasis web. Kamu bisa cek di www.sirandom.com. Yuk kita cek. Nah, cerita selengkapnya cek di website www.sirandom.com. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kamu ya. Bye guys.